bagi saya memang ada ground lah untuk dipersoalkan mengenai keputusan B di mana ada dua perkara tender yang dianugerahkan secara runding terus dan dari segi ketulusan apa tu ada ground lah untuk dipersoalkan. Dan bila orang persoalkan, kalau dari segi semangat orang kata yang pentadbiran yang sewajarnya benda perkara tersebut harus dipecahkan lah, MB kena pertahankan lah apa segala perkara yang tuduhan-tuduhan yang dilempang kepada MB. Dia harus kemukakan lah apa segala perkaranya. Dan kemudian di pihak pentadbiran parti keadaan rakyat yang sentiasanya konon-kononnya memang dari dulu dia memang hebat sangat dari segi pentadbiran apa semua dan dari segi sepatutnya perkara tu dibawa kepada majlis mungkin disiplin, lembaga disiplin parti ke apa ke untuk dia rungkaikan permasalahan yang berlaku. Kalau betul permasalahan di peringkat MB pula macam mana? Kalau ada permasalahan di peringkat Cikgu Bat pula pula macam mana? Jadi bila ada argument daripada Halimah ni, sama je macam argument daripada Cikgu Bat. Kenapa Cikgu Bat tak dipecat? Kenapa Halimah pula boleh dipecat? Jadi perkara yang begini saya nampak memang daripada dulunya sebenarnya memang parti ini memang pentadbirannya memang out pun. Dia memang parti kehancuran pun. Dia ikut ikut situasi yang mana boleh memberi kepentingan, keuntungan kepada individu atau pemimpin mereka, memang mereka akan pertahankan sebaik sehabis mungkin. Tapi kalau benda itu tidak memberi yang kelebihan kepada mereka, mereka akan buatlah pusing ke mana-ke mana untuk supaya benda ni di-divertkan isu tu untuk akhirnya pertembungan antara Cikgu Bat dengan Azmin ni dihilangkan. Tapi hari ni isu Halimah pula nanti ke depan kan. Kalau di peringkat UMNO PN ni sentiasanya dilihat nampak berbagai-bagai permasalahan, tapi di peringkat diorang nampak ni diorang ni macam sesuci mumi lah apa segala apa yang dilakukan. Jadi saya harap rakyat nampaklah melihat perkara ini sebagai satu perkara yang serius. Jadi dalam urusan ini saya mengharapkan rakyat pun lihat juga perkara ini sebagai perkara yang kalau kita ada satu keprihatinan dalam pentadbiran yang baik, kita pun sama-sama kena rungkai betul lah permasalahan yang negotiation ni, direct tender untuk balak, syarikat balak yang dua syarikat balak ni, dan juga DIG macam mana dengan zakatnya macam mana. Dia kena tabelkan lah apa segala permasalahannya. Ini adalah satu keputusan yang cepat untuk dia menafikan lah atau untuk mengelak lah daripada apa perkara yang ditimbulkan oleh Halimah. Bagi saya ini adalah saya tak nampak benda tu sebagai satu perkara yang sah lah. Sebab biasa-biasa dia ada black and white, hitam putih menyatakan. Dan juga kalau betulnya benda tu diputuskan, telah diputuskan, bukan timbalan presiden atau PKR kan, Hafiz kan, bukan, patutnya bukan Hafiz yang keluarkan, patutnya lembaga disiplin mereka lah yang keluarkan. Dan ini supaya untuk tindakan yang pantas untuk supaya dia lihat kan Halimah ni bukan wakili orang dia, tapi dari segi secara sahnya dia Halimah ni masih lagi sebagai esko bagi saya lah. Sebab ini sepatutnya dia adalah keputusan parti perlu melalui lembaga disiplin lah bagi saya.